Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi turut membantu mengirimkan bantuan bagi penanganan banjir DKI Jakarta dan sekitarnya. Dalam hal ini, logistik dan 40 personil akan diturunkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan bantuan, baik logistik maupun tenaga, bagi penanganan banjir DKI Jakarta dan sekitarnya. Jumlah logistik yang akan dikirim dilakukan koordinasi bersama Dinas Sosial, sementara personil yang diturunkan sebanyak 40 orang. Bantuan yang dikirimkan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya pun saat ini masih menunggu konfirmasi dengan BPBD DKI Jakarta, guna tidak terjadi penumpukan personil. Karena hari ini hampir banyak daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung serta daerah lain itu sudah melakukan bantuan ke DKI. Jadi kita menunggu jadwal. Kita menunggu jadwal, nanti begitu DKI minta kita siap. Untuk logistik berapa banyak? Logistik nanti kita kumpulkan dulu dari Dinas Sosial dan Dinas kita sama dunia usaha. Kita lagi menunggu nih. Kalau diminta kita langsung kirim. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.